Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Hidupnya Bak Roda Berputar. Mantan artis FTV ini jadi pengasuh bayi. Ya Allah, kini amat hidup. Kehidupan bak roda berputar. Itulah yang kini dirasakan mantan artis FTV Nanda Gita. Bagaimana tidak, dulu dirinya memang dikenal kerap membintangi FTV di Indonesia. Namun setelah menikah, kehidupan Nanda Gita justru berubah drastis. Dilansir dari sripoku.com, bahkan kini tak mau hidupnya bergantung pada orang lain. Nanda Gita harus rela melakukan pekerjaan yang mungkin sebelumnya tak pernah dilakukannya. Diketahui, Nanda Gita sudah menikah dengan pria asal Belanda bernama Dennis. Nanda dan keluarga kecilnya kini memilih tinggal di Utrecht, Belanda. Tak hanya itu, pasangan ini juga telah dikaruniai seorang anak bernama Hasya. Kini Nanda aktif membuat vlog dan menjadi YouTuber. Nanda terlihat lebih menikmati pekerjaannya menjadi seorang YouTuber di Belanda. Selain menjadi YouTuber, Nanda juga bekerja sebagai pengasuh anak tetangga. Dalam kanal YouTube miliknya, Nanda kerap membagikan aktivitasnya setiap hari, mulai dari mengasuh anak sendiri dan anak tetangga, hingga membuat masakan yang dijual untuk orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Sebagaimana diketahui, ia juga bekerja di perusahaan catering Indonesia yang berada di negara kincir angin tersebut. Meski agak repot karena cuaca yang dingin, Nanda selalu membawa anaknya saat bekerja. Terkadang ia merasa kesulitan karena harus mendorong kereta bayi. Hal tersebut tak lantas membuatnya menyerah begitu saja. Seperti yang dikatakan Nanda Gita, ia memiliki maksud tersendiri untuk membagikan aktivitasnya sehari-hari di media sosial. Ia berkeinginan untuk bisa menginspirasi banyak wanita. Nanda juga mengatakan bahwa wanita merupakan kodrat yang mulia. Banyak tuntutan yang dihadapi terutama sebagai ibu dan istri. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.